Weh, gaya berbusana lu sekarang udah mirip sama Faruk lu. Tinggal ngomongnya aja ntar berubah. Ceh, baru datang langsung ngecengin gue. Hei, bro, maaf ya, gue kagak ada mirip-miripnya sama si Faruk. Kagak level sama Ana, antum fihim. Fihim, levelan Ana tuh Ustadz Jenal. Ana tuh kembar alias mirip, kembar identik. Cuma satu-satunya doang di dunia. Fihim, antum fihim. Ustadz Jenal gak pernah ngomong, fihim. Gak pernah ya. Kalau gue jujur nih, lu tuh sama Faruk kayak pinang di belah kater. Kampak. Tapi ngomong-ngomong ya, gue bukannya ngeraguin. Lu pada balik lagi kemari. Emang lu udah pada yakin bulet nih balik lagi pesantren? Hah? Lu udah pada ikhlas? Tapi pada kabur, gua lagi yang kena masih paruk. Vi. Lu mah ganggu suasana mulu. Gua kasih tau ya. Gua mau gak mau harus betah di mari. Bokap nyokap gua udah ngancemnya berat banget. Ya terpaksa gua. Gua betah-betahin dari mari. Masa sih? Iya. Kalau gitu mah, Tom. Kamu susah untuk berubah jadi yang lebih baiknya. Lu lagi, emangnya lu bisa? Hah? Ya, kalau saya mah tergantung Patin. Kalau Patin baik sama saya juga akan jadi lebih baik lagi. Itu. Tom, tapi ngomong-ngomong, enak kan di sini ya? Daripada di kantor polisi. Hah? Lu berdua pernah masuk kantor polisi? Iya, boy. Gimana ceritanya tuh? Iya, cemen amat. Sorry, maaf. Gue udah gulung orang ribuan orang. Tapi maaf kate, kagak pernah gue keciduk polisi. Main cantik dong. Cemen lu. Sama tuh, gue selama nyopet kagak pernah ketemu polisi. Kamu mah memang gak pernah. Emang apa lagi, Bedi? Kamu mah gak pernah ketangkap sama polisi. Tapi kamu mah ketangkapnya sama malaikat Ijro'il. Terus takut. Makanya kamu ada di sini, kan? Wali sinar.